Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.